dan hari ini buat pertama kalinya Bursa Malaysia dipenuhi selebriti tanah air dalam usaha mendidik orang ramai mengenai pelaburan saham dan program Celeb Trader ini. Kalau saya boleh terangkan di sini, ada melibatkan 8 selebriti popular yang giat dalam bidang keusahawanan, antaranya Atelia Harun, Siti Saleha, Yasmin Hani, Nick Michael Imran, bergabung dengan broker terpilih yang bertindak sebagai penasihat dan guru dalam pelaburan saham. Dan kita bertemu hari ini kerana salah seorang mereka ada di sini bersama kita, iaitu Nazri Idrus, tak asing lagi. Selamat datang. Terima kasih. Dan juga guru pelaburannya, Terence Ho. Mungkin baik, anda boleh mungkin boleh jelaskan dengan lebih lanjut tentang program Celeb Trader ini. Program Celeb Trader ini di mana 8 orang selebriti macam saya katakan tadi menerima RM15,000 dan duit ini kami gunakan untuk melabur dalam pasaran saham Malaysia melalui Bursa Malaysia atau pasaran hadapan. Dan kami ada yang ada experience, ada yang tak ada, tapi ramai yang tak ada experience langsung akan bersama dengan coach kami ataupun opinion leaders yang mana mereka akan beritahu kepada kami, tunjuk ajar tips-tips pelaburan untuk kami guna pakai untuk mendapatkan pulangan dalam masa 8 minggu. 8 minggu adalah tempoh yang sangat relevan ataupun macam mana? Sebenarnya 8 minggu itu terlampau pendek. Tapi apa yang kita buatkan iaitu untuk mempelajari perjalanan ini, apa yang diperlukan untuk melabur. Sebab sepanjang ini semua belia tak faham apa itu pelaburan. Termasuk apa itu pasaran harapan atau futures yang tak dikenali ramai. Rule penting dalam pelaburan ini apa? Mungkin Terence boleh kongsi dengan kami dan juga rule number one, I would say, okay, be level-headed. Be level-headed. And then of course semua nak cakap ikut Warren Buffett, don't lose your money. Tapi sebenarnya dalam pelaburan asas ni, semua ni ada basis dia. Tetapi apa yang kita perlukan sebenarnya 8 minggu dengan Nash, kita akan mempelajari semua kegembiraan yang apa yang ada, atau the hope, fear and greed, everything inside the old 8 weeks. Adakah satu broker untuk satu celebrity ataupun ada? Ya, ada satu opinion leader ataupun coach untuk setiap celebrity. Dan ini yang penting sebab ramai di luar sana kadang-kadang kita nak melabur, kita nak masuk tapi kita tak reti. So kita patut ada seorang yang boleh tunjuk ajar. Jadi kami sangat bertuah dapat 8 orang opinion leaders yang coach yang sangat berpengalaman. Dan 8 minggu ni akan menjadi satu titik permulaan untuk ramai orang dalam pelaburan juga nanti. Mungkin jadi satu benchmark untuk orang lain ikut langkah yang sama melabur dalam apa pun. Mungkin Nash ada bidang-bidang yang Nash rasa macam Nash minat untuk melabur, tetapi mungkin Terence ada you punya guides ni macam mana? Ya, sebab saya suka bidang pelaburan dalam pasaran saham. Saya suka pasaran saham. Tapi saya akan cuba dalam satu era arena baru, iaitu pasaran hadapan, futures trading. Tak pernah tahu tentang futures trading dan apakah risiko yang terbabit. Jadi Terence adalah seorang yang sangat power dan Terence, thank you. Dan kami sebenarnya nak menunjukkan kepada ramai pengikut kami, selebriti semua punya pengikut, untuk ikuti kami dalam apa yang kami bertindak setiap hari. So kita ada satu platform yang mana anda boleh lihat apa yang kami trade dan anda boleh mengikut dan bertanya kalau mahu. Okey, mungkin soalan akhir saya, RM15,000 ini kalau dalam masa 8 minggu dia membuahkan hasil, adakah selebriti ini akan dapat reward ataupun macam mana? Ini memang reward untuk Nash. Untuk mereka. Dan jika kita boleh mengikut perkembangan Nash dalam Bursa Marketplace. Simpan dalam poket duit ni. Baik, terima kasih. Thank you for coming. Terima kasih. Ini satu jenayah yang baik untuk saya juga. Terima kasih banyak. Itu dia berkenaan dengan Celeb Trade DBSKL dilancarkan hari ini. Dan